Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afriansah Official. Di video kali ini, saya akan membahas Rizky Dea siap datang ke acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pedangdut Rizky Dea mengaku siap datang ke pernikahan mantannya, Lesti Kejora dan artis Rizky Billar. Hal tersebut diungkapkan Rizky Dea tak lepas dari kabar bahagia Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sebentar lagi akan digelar. Bahkan, kabar bahagia tersebut semakin santer didengar setelah Rizky Billar dan Lesti Kejora memutuskan untuk menjalin komitmen bersama melalui kanal YouTube KH Infotainment. Pada Kamis 31 Desember 2020, Rizky Dea pun ikut bahagia dengan kabar tersebut. Rizky Dea lantas berharap yang terbaik untuk hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Doa yang terbaik untuk mereka, pokoknya apapun yang perencanaannya cepat terrealisasi sampai ke jenjang pernikahan, ujar Rizky Dea. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, imbunnya. Rizky Dea berjanji akan datang jika mendapat undangan dari Lesti Kejora. Insya Allah datang, kalau diundang. Tapi kalau diundangkan, kalau enggak ya enggak, ujar Rizky Dea. Rizky Dea juga mengaku masih menjalin hubungan baik dengan Lesti Kejora dan keluarganya. Namun, para netizen malah memperkeruh hubungan baik Rizky Dea dan Lesti Kejora. Masih tetap berkomunikasi dengan baik, karena gimana pun netizen yang memperkeruh semuanya, kata Rizky Dea. Kita semua masih berhubungan baik dengan keluarga Lesti, imbunnya. Kembaran Rizky Dea, Rido Dea pun mengutarakan hal yang sama soal hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan kompak, Rizky Dea dan Rido Dea mengakui keromantisan hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Selalu berdoa yang terbaik buat keduanya, mudah-mudahan langgeng, ujar Rido Dea. Cute, imbun Rizky Dea. Bukan lagi ah, mantap, tutur Rido Dea. Di sisi lain, Rizky Billar keceplosan mengaku sudah melamar pedangdut Lesti Kejora. Hal tersebut Rizky Billar ungkapkan ketika berbincang dengan sahabatnya, Haris Firza. Melalui channel YouTube, Rizky Billar pada Jumat 25 Desember 2020, Rizky Billar membahas hubungan Haris Firza dengan YouTube Ria Ricis. Rizky Billar dengan gamblang menanyakan kapan Haris Firza meminang Ria Ricis. Gue tanya lo, kapan lo nikahnya? Kata Rizky Billar. Mendengar pertanyaan itu, Haris Firza hanya meminta doa yang terbaik untuknya. Haris Firza sontak teringat para fansnya yang mendesak Rizky Billar untuk segera menikahi Lesti Kejora. Doain aja, ujar Haris Firza. Fans lo sudah pada baper loh, kata Rizky Billar. Fans lo juga sudah pada baper, berharap nikah tahun depan kan, balas Haris Firza. Rizky Billar mengaku sudah jelas akan melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Lesti Kejora. Kan gue sudah jelas sekarang, insya Allah sudah jelas, ujar Rizky Billar. Jelas apanya dulu? Timpal Haris Firza. Doain saja jelas, jawab Rizky Billar. Haris Firza lantas menanyakan kabar Rizky Billar yang sudah melamar Lesti Kejora. Pasalnya, Rizky Billar sudah memboyong keluarganya ke rumah Lesti Kejora. Jadi kemarin tuh tunangan, kata Haris Firza. Rizky Billar mengaku bahwa tujuan keluarganya ke rumah Lesti Kejora hanya sebatas syukuran dan silaturahmi. Kemarin ada pertemuan keluarga, kata Rizky Billar. Haris Firza kembali bertanya hal seputar pada Rizky Billar. Jadi kemarin tunangan, tanda tanya? Tanya Haris Firza. Rizky Billar keceplosan mengaku sudah tunangan dengan Lesti Kejora. Kendati demikian, Rizky Billar langsung mengoreksi perkataannya tersebut. Rizky Billar salah tingkah dan memilih membahas hubungan Haris Firza dengan Ria Ricis. Iya ada pertemuan keluarga, sudah pokoknya lo jangan main-main lagi. Apa yang lo cari lagi, ini kebahagiaan sudah ada di depan mata, ujar Rizky Billar. Siapa yang main-main, bantah Haris Firza. Karir lo bagus setelah sama kakak Ria Ricis, ujar Rizky Billar. Oke, itulah informasi yang saya dapatkan mengenai Rizky Dea yang siap datang ke acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dengan selesai. Salam jumpa, Afriansah Official.